Ram. Ya. Idea yang dimiliki oleh Nora Damaji kepada Nosaro. Namun dikepung. Dan agak lewat ataupun kelambungan di sana terus saja ke depan pintu gol. Melaksanakan chance sepakan penjuru tepisan di sana oleh Khairul Fahmi Cik Mah tolakkan keluar yang memberikan tambah sebelum tamatnya separuh masa pertama ini. Itu dia gerak perlahan tolakan daripada Khairul Fahmi Cik Mah, namun masih lagi ban yang dapat dilakukan. Akan Nora Zamazi, Fajar Rosi dapat mengawal keadaan. Jadi larian Batana Kacang. Pemain import dari Kemboja, Nizamuddin Yusof ini dia. Baru berusia 24 tahun, ada juga sumbangan. Ini dia sekali lagi Batana Kacang. Pada Fazal Rosti. Okido, ada tamparan, kawalan. Pada Masyarul, Wadio. Sumare, step over. Satu antara lambung. Agak jauh, namun masih lagi dapat mampu dikawal oleh Batana Kacang untuk pasukan Pang. Oh, terlepas. Terlalu pantas tindakan yang cuba dilakukan. Apapun Nizamuddin Yusof, saya mengatakan tadi, tetap berdasarkan setidak-tidaknya separuh masa pertama tadi, ada kemampuan yang tersendiri bola, tapi betul-betul jatuh ataupun dapat di bahagian tengah dan Azam nanti membuat percubaan yang baik. Gol kedua, tandukan ke bawah, boleh dikatakan bertambah agak terdesak untuk pasukan Kelantan. Kita lihat knockdown di situ daripada Alex Jimorais. Kesilapan. Kawalan masih dilakukan oleh Nosaro. Ada ruang barangkali untuk pasukan Pam. Batana Kacang membuat lintasan terkena tiang di sebelah kanan. Masih lagi ada ruang susulan lemparan Nur Azamazi. Leret. Tetapi terong sedikit di sana. Tidak boleh melakukan kesilapan yang sebegitu. Ya. Hampir-hampir pasukan Kelantan dihukum lagi di Zaludin. Ya, Farisham. Antara ke belakang yang lemah dapat dibaca oleh Nur Syarul Jelantala. Dan sekali lagi Puan Tanaka berjaya memperdayakan seorang pemain pertahanan pasukan Kelantan dan juga membuat percubaan kaki kiri yang cukup padu. Dan susulan daripada Azam Aziz sedikit tersasar. Kita boleh nampak dua percubaan dalam peradilan. Dia Puan Tanaka pemain dari Kemboja kepada Muslim. Wah, agak naik sedikit nampak Muslim Ahmad kepada Puan Tanaka. Pantas pemain dari Kemboja, Nur Azamazi. Baik, tinggalkan dia ke depan Tanaka. Lantarannya agak rendah. Batyo, meresapuan baru. Ya, satu tipu olah yang baik daripada Puan Tanaka. Dan juga satu aturan serangan yang cukup baik membuat lay-off untuk siapa baru ini membuat tenangan daripada luar kotak penalti. Tetapi sayang, tidak tepat.